Ya, pertandingan hari ini kita bermain cukup bagus. Tadi masih memang ramai banget ya. Ada kita kalah pantau telak sedikit. Kira sempat unggul di set pertama, tapi menurun di set kedua dan set ketiga. Kira-kira apa penyebabnya? Mungkin dari sini fokus untuk kita udah unggul set kedua dan ketiga berapa kali tidak pun sebanyak poin. Kita sana lebih sekarang maksudnya kayak udah siap kurang siap buat apa itu menyerangkan mereka, jadi kita udah banyak angka dan lagi sebisa. Setelah tahun lalu Indonesia Master kemarin absen di Istora, terus sekarang main lagi di Istora, gimana rasanya? Rasanya ya kangen ya, main kemarin di Indonesia Master terus main lagi sekarang, pasti kangen sama supporter Indonesia sih. Selamat debut Super Series ini. Ini first Super Series ya, beda kabarnya, apalagi di Istora ya. Saya udah mungkin udah improve dari yang sebelumnya saya main di tahun lalu sama Raihan juga. Pak, sempat ada diskusi dengan mungkin Kevin Sanjaya nggak sih sebagai mantan pasangan kamu tahun yang tahun ini memutuskan pensiun untuk menghadapi turnamen besar seperti Super Series? Tidak ada sih. Tapi hal-hal apa saja yang kamu pelajari dari Kevin selama banyak sih dari mental dan lapangan dan cara pendekatan bola. Kalian kan sebagai pasangan baru tampil di Super 1000 tapi udah bisa ngambilin permainan yang bagus dan kompak banget gitu kan. Kalian nyata gimana permainan kalian, sudah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya atau gimana? Ya pasti sudah ke arah yang lebih baik sih ya, kita juga ada main maksimal, pasti ada kita mesti kita proteksi lagi permainan kita, kenapa tadi bisa kalah, kita nonton lagi permainan hari ini dan kita koreksi sih. Kalau nanya kalian sebagai pasangan baru, komunikasinya gimana sih? Udah klop atau memang masih perlu menjajakan peluang lagi? Kalau komunikasi udah klop sih. Udah lancar gitu ya? Lancar. Biasanya siapa yang ngelit di lapangan? Keduanya sih. Udah foto bareng dulu kan? Banget.